akhir. Kombinasi akhir saya hanya bagi jamak pada lelaki dan jamak pada perempuan. Dia sepatutnya ada satu lagi. Nanti insya-Allah hari ini saya akan huraikan. Okey. Jadi kita tengok ayat yang 6 tu. Innal ladzina kafaru sawaun. Sawaun tu apa? Ha? Marfu'. Bunyi akhir kan? Sawaun. Marfu'. Alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Khatamallahu. Ma? Marfu'. Ala qulubi. Majrur. Ala qulubihim. Okay. Wa ala sam'i. Majrur juga. Sam'i him. Sam'i itu majrur juga. Wa ala absari him. Majrur juga. Ghishawatun. Marfu. Wa lahum azabun. Marfu. Azimun. Marfu. Wa minan nasi. Wa minan nasi. Ha? Majrur. Okey, bari bawah tu kan. Man yaqulu amanna billahi. Majrur. Wa bil yaumi. Al akhiri. Wa ma hum bimu'minina. Yukhadi'unallaha. Ha. Mansub. Okey, nasab. Okey. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusa. Anfusa mansub. Anfusa hum mansub, eh. Wa ma yash'urun fi qulubi majrur. Fi qulubihim maradun marfu. Fazadahumullahu marfu. Maradan mansub. Walahum azabun marfu. Alimun bima kanu yakdhibuna. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi majrur. Qalu amanna aqalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu marfu. Qalu anu'minu kama amana amana as-sufaha'u marfu. Okay. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatini majrur. Syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una marfu. Okey. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyani majrur. Tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw dalalata mansub. Bil huda. Huda ni insyaAllah kita mabni kan. Nanti kita katakan later on. Fama rabihat tijaratuhum. Marfu. Wama kanu muhtadina. Muhtadina. Mansub atau majrur. Kita tak tahu lagi kan. So itu dia. Tugasan kita. Jadi hari ni kita tengok balik bagaimana saya kata bahawa isim tu dia ada empat roda kan? Empat roda.
iaitu status dia ataupun dia punya state dia, ha? Lepas tu gender, jenis, type, ha? Dan dia punya number. Okay. So kita masih lagi kat status. Jadi status, satu kita tahu bahawa dia jenis dia, form dia. Sama dia rafa', nasab ataupun jar. Okay. Lepas tu bagaimana kita nak kenal dia? Nak kenal dia, dia tu rafa' ke nasab jar, dia ada dua cara, bunyi akhir atau kombinasi akhir, kan? Type. Kombinasi akhir ni dia ada sebenarnya tiga. Satu adalah jamak lelaki, plural lelaki. Plural lelaki. So sama ada una ataupun ina. Okay? Una ataupun ina, muslimuna ataupun muslimina. Kan? Lepas tu kita dah buat juga plural perempuan. Sama ada atun ataupun atin. So dia ada muslimatun ataupun muslimatin. Okay? Kalau muslimun, jamak dia muslimuna. Okay? Muslimin, jamak dia muslimina. Kalau musliman, muslimina juga. Okay? Daripada perempuan pula, muslimatun dia jadi muslimatun. Yeah? Muslimatin jadi muslimatin. Muslimatan sama juga, Type. Hari ni kita, kalau dia pair, kalau dia pair, dia sama ada a ni ataupun ai ni. Ani ataupun aini. So kata muslimun, muslimun kalau dua dia jadi muslimani. Muslimani. Di dalam Quran tu kita jarang jumpa tapi apa ni, kalau tak ingat pun tak apalah, kita jarang jumpa, kan? Bila kita jumpa tu kita itu baliklah, muslimin dia jadi muslimaini. Okey, muslimaini. Kalau tak ada baris ni, kita sama aje baca ni, kan? Ni muslimina, ni muslimai ni. Ya. Ai ni, dan sama juga musliman dia muslimai ni juga.
Kalau yang perempuan sama juga muslimatani, muslimataini. Jadi ain ani dengan aini itu sama untuk lelaki dan perempuan. Kalau kalau perempuan jadi muslim muslimatani. Muslimatani, muslimataini. Taini. Okey, faham? Ha? Ha? Muslimah, sorry. Tak ada lam. Musliman. Jadi itu dia mana bagaimana kita nak tahu dianya rafa' nasab atau jar sama ada bunyi di akhir un ataupun an ataupun in ataupun u ataupun a ataupun i. Yang kedua ialah dengan kombinasi akhir ya. Kalau dia jamak lelaki sama ada una ataupun ina seperti muslimuna ataupun muslimina. Muslimuna untuk rafa', muslimina untuk nasab, muslimina untuk jar. Yeah. Kalau yang perempuan pula atun ataupun atin. Yeah. Sama ada muslimatun untuk rafa' ataupun muslimatin untuk nasab atau muslimatin untuk jar. Dan untuk pair sama ada ani ataupun aini. Di muslimani rafa', muslimaini nasab ataupun jar. Yang perempuan sama juga muslimatani untuk rafa', muslimataini untuk nasab ataupun jar. Okey. Ada soalan? Faham? Ha? Tak faham? Apa yang tak faham? Ha? Sekarang ni kita masih dari peringkat kita tengok perkataan tu, kita nak kita nak tahu dia tu apa bentuk, apa dia punya status. Tengok perkataan isim. Okey. Isim saja, bukan verb lagi, bukan jar kan, isim saja. Okey. Jadi kita tengok isim tu, kita tengok dia punya status. Kita nak tahu status ni akan menentukan dia punya fungsi perkataan tu dalam ayat. Fungsi dia apa, yang dia apa kerja dia dalam ayat tu, kan? Sama ada dia jadi subjek ke, sama ada dia jadi verb ke, sama dia jadi objek ke, dan sebagainya. Jadi kita nak tentukan apa ni, the fungsi itu dia akan dengan inilah, dengan form dia tu, status dia tu. Yeah. Lepas tu kita boleh, kita jumpa Allahu, Allaha, Allahi tu kan. Padahal dia tak bertukar dari segi makna perkataan tu tak bertukar. Cuma kita boleh tahu bahawa ni kalau dia
baris depan dia jadi subjek, baris atas dia jadi objek, baris bawah dia posesif, kan? Macam saya bagi contoh, kata Ahmad makan nasi, kan? Ha? Ataupun Ahmad makan apple, katakan. Akala Ahmadu at-tufaha. Akala, makan, telah makan Ahmadu. Ahmadu, mana dia jadi subjek. At-tufaha, dia jadi bagi atas kat belakang tu, dia jadi objek. Jadi salah satu cara kita nak tahu dia punya apa ni, status dia tu, sama ada bunyi ataupun kombinasi akhir. Kalau bunyi tu, ustaz, bunyi tu kita bergantung pada baris lah. Ah, bunyi baris lah. Baris akhir lah. Gunakan baris lah. Yang bunyi akhir saja. Yang tengah ni kita tak kisah. Yang tengah dia akan bertukar tu kita tak kisah. Itu dia dah asal dia macam tu. Yang akan bertukar hanya yang akhir. Huruf akhir tu yang akan bertukar baris. Okay. Huruf akhir yang bertukar baris itu yang menentukan sama dia dia subjek ke, objek ke, ataupun dia milik. Okay. Ha. Bagi contoh tak, selain daripada muslimun, kata lain. Contoh, saya bagi contoh yang senang ni sebab kita sentiasa jumpa. Senang kita nak, kita nak apa ni, nak relate. Tadi saya dalam macam ayat tadi kan, ha? Macam ayat tadi, ha? Cik, macam akhir sekali tadi, wa makanu muhtadina. So muhtadina tu adalah sama ada nasab ataupun majrur. Muhtadina, ha? Adalah sini. Kita, saya tak ajar lagi. Apa ni, selain daripada objek tu, dia akan jadi apa ni, dia akan jadi majrur dan nasab. Okey, saya tak ajar lagi, saya hanya ajar hari ni, setakat ni adalah nak kenal je, sama ada dia rafa' ke, nasab ke, jar, itu je. Jadi saya guna contoh yang senang, muslimuna, muslimin, sebab kita, kita apa ni, kita boleh relate dengan apa yang telah kita tahu. Nanti ke depan nanti, macam tadi saya tunjuk muhtadina tu, sebab dia berakhir dengan ya nun. Muhtadina ayat 16 tu, muhtadina, jadi dia adalah nasab atau jar, antara dua. Dia nanti insyaAllah bila ke depan ni kita akan tahu bahawa dia sebenarnya adalah nasab. Tapi sekarang ni kita, untuk setakat ni, sama ada nasab atau jar sebab dia berakhir dengan ya nun. Okey? Boleh? Yang ustaz saya nak faham yang marfu', apa marfu', majrur dengan jar. Then apa rafa', nasab dengan jar, Dia sama je dua-dua. Dia sama ke term dia? Term dia. Ustaz pakai si saya macam mana? Oh, sorry. Confuse macam satu. Okey. Dua minggu satu marfu'. Kalau kita konsen, okey. Okey. Okey, maaf maaf. Okey. Dia sama ada rafa' atau marfu' tu sama je. Okey. Okey, kita guna rafa' jelah, okey. Ini rafa', ini nasab, ini jar. Gitu. Ini rafa', ini jar, ini nasab. Okey. So kalau kalau nasab, nasab sama ada kalau dia singular, dia baris atas. Singular ataupun
nanti kita akan jumpa lain, akan jadi benda lain lagi lah, jamak taksir kan. Tapi setakat ni kita kira singular lah kan. So macam seorang Muslim, seorang Muslim, seorang ini orang-orang Muslim. Kalau seorang Muslim, rafa' dia Muslimun. Tapi kalau ada alif lam, dia jadi Al-Muslimu. Kalau nasab, kalau jar, dia Muslimin. Muslimin, seorang Muslim. Kalau dia ada alif lam, jadi Al-Muslimi. Kalau nasab dia Musliman, seorang Muslim juga, dia nasab, dia nasab. Kalau ada alif lam, jadi Al-Muslima. Okey? Dia kena, dia kena ada alif kalau Musliman. Musliman dia kena tambah alif. Tapi kalau ta marbutah ni tak perlu. Muslimatan tak perlu. Semua isim lah. Tak, kalau kita kata meja ke kursi ke, mana nak tukar yang di pasal belakang ni pun kata meja kan? Maktabun. Itu nanti insyaAllah kita akan masuk bila time number nanti. Kita akan cerita. Ini dia panggil jamak muzakkar salim, yang jamak yang ikut undang-undang. Ada kan bahasa Inggeris pun ada kan, yang ikut undang-undang mana tambah S. Nah, ada juga yang tak ikut undang-undang. Seperti bahasa Inggeris knives. Knives ataupun house, jadi houses. Itu tambah S juga kan. Tapi ada yang lain seperti man tak, man jadi man. Man jadi man. M-A-N jadi M-E-N. Dia itu pun insyaAllah nanti bahasa Arab pun ada juga. So ini yang ikut undang-undang saja. Dia itu dia panggil jamak muzakkar salim. Dia ikut undang-undang. So tambah waw nun atau ya nun. Okay. So nanti bila kita, bila time kita akan belajar the numbers nanti, kita akan cerita panjang lagi. Dia ada numbers. Lepas tu saya buat ni apa ni, kira slow lah, mana kira bagi mudah faham dulu. Saya bagi contoh-contoh yang mudah yang kita sentiasa dengar. Okay? Kalau saya bagi contoh-contoh lain yang yang pelik-pelik nanti susah nak ingat satu kan. So ini dua. Dua Muslim. Dua Muslim rafa'. Ni dua Muslim nasab. Jar, dua Muslim jar. Okey. Musliman, muslimani ataupun muslimaini. Okey. Jadi bila kita tengok perkataan dalam Quran tu, lepas tu saya suruh cari dalam tugasan tu, suruh cari nak tengok ni. Oh, ini rafa', ini nasab, ini jar. Dulu kenal dulu sebab apa tu, nanti kemudian cerita kemudian. Okey, sebab apa dia jadi rafa', sebab apa dia jadi nasab, sebab apa jadi jar tu kemudian. Saya dah bagi sikit je. Saya bagi sikit dari tu kan, bahawa sama ada dia subjek, dia jadi rafa'. Kalau dia objek, dia nasab. Kalau dia milik, possessive, dia jadi jar. Macam baitullahi, rumah Allah. Jadi kalimah Allah tu dia berakhir dengan baris bawah jar. Mana boleh tak kita katakan macam rafa' ni is baris depan? Tapi tak semuanya baris depan, sebab sini pun ini basic, kita basic, kita basic. Kita kata pada dasar kan. Okey, rafa' baris depan. Dan
apa? Nasab. Nasab baris atas. Ha. Hijab baris bawah. Ha. Itu kita tahu konsep tu pertama. Ha. Okey. Ha, tu. Ya, boleh, boleh ha. Boleh lah untuk apa ni, untuk singular boleh. Kita boleh guna tu. Ha? Tapi kalau dah, sebab tu kata bunyi akhir tu. Bunyi tu baris depan rafa', baris atas nasab, baris bawah jar. Tapi kombinasi akhir tu dia tak ada baris. Dia tak rely on baris. Dia rely on dia bila bunyi ini wow ni. Wow, kalau ada wow ni adalah rafa', kalau ya sama ada nasab ataupun jar. Ha? Dan kalau dia perempuan, perempuan senang juga. Perempuan dia rafa', dia bari depan, nasab dan jar di bari bawah. Okey. Kalau pair, A ni sama-sama. A ni dengan I ni. A ni untuk rafa', I ni untuk nasab, juga I ni juga untuk jar. Ha? Boleh? Boleh, boleh faham eh? Ha? Kita tengok balik surah Al-Baqarah, ha? Sebab kita sebab kita relate dengan Al-Quran ni, sebab kita bila kita baca tu sekurang-kurangnya kita tahu. Baik, ayat 17. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Masalu hum masalu ha rafa masalu di baris depan kan, masalu hum kamasali jar ha allazi stauqada naran rafa naran rafa falamma adaat ma haulahu dhahaballahu depan rafa binuri bawah jar bawah eh bari bawah jar binuri dengan dengan cahaya him mereka watarakahum fi dhulumatin bawah jar. Ah, tengok baik-baik. Zulumatin. Yanun. Mana yanun? Alif ta tu. Atin. Jar atau nasab? Saya tak cerita lagi kan? Ha? Zulumatin. Nasab atau jar? La yubsiruna summun. Ha? Depan rafa. Rafa, summun. Ha? Bukmun. Rafa. Umyun. Okey, semua tu rafa eh. Bunyi akhir kan? Summun. Bukmun. Umyun. Fahum la yarji'una. No. itu fi'il. Nanti itu cerita lain. Yang mana saya tak berhenti tu, itu bukan apa ni, bukan isim lagi, okey. Yang mana saya berhenti tu adalah isim, okey. Au ka sayyibin bawah jar. Sayyibin jar, ha? Minas samai bawah jar. Jar. Fihi dhulumatun. Rafa. Wara'dun rafa. Wa barqun yaj'aluna asabi'a hum asabi'a nasab hum fi adhani jar adhani mana telinga-telinga mereka
Minas sawa'iqi. Bawah aja. Bawah, ha? Hadharal mauti. Bawah aja. Bawah. Okey. Wallahu atas ban. Ja, rafa. Rafa. Muhitun. Rafa. Bil kafirina. Kafirina jar atau nasab ina kafirina ni nasab atau jar, ha? Ha? Saya tak cerita lagi, ha? So dia jamak kafirun, kafirun, kafiruna, kafirin, kafirina atau kafiron, kafirina juga. Ah, tengok ya nun kat belakang tu. Ha? Dia bila apa, bila ya nun wa nun dia boleh jadi dua. Boleh jadi dua. Ah. Ya nun dia antara nasab atau jar. Ha, ha. Lah. Tapi ya, waw nun hanya rafa' saja. Okey. Yakadul barqu. Cepat. Rafa. Yakhtafu absarahum. Absara. Nasab. Okey. Kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu. La dhahaba bisam'i. Bawa jar. Jar. Bisa ma'ihim wa absari jar absarihim inna allaha nasab ala kulli syai'in jar qadirun rafa. Okey, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Rabba. Dia dua perkataan tu. Rabbakum tu walaupun disambung. Tapi ha, dia Rabba tu adalah nasab. Okay? Rabbakum. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda. Nasab. Firashan. Shan atas depan. Rafa. Firashan. Atas. Nasab. Nasab. Ah. Wassama'a. Nasab. Binaan. Nasab. Wa anzala minas sama'i. Jar. Ma'an. Nasab. Fa akhraja bihi minas thamarati. Bawa jar. Ya nun Tengok dulu. Ah, tengok dulu. Ati. Dia perempuan kan? Ati. Nasab atau jar? Minas thamarati. Ha? Thamarati dia adalah jamak perempuan. Samarati. Okey. Mana lagi? Rizqan. Kan atas. Rafa. Rizqan lakum. Fala taja'alu lillahi. Bawa. Jar. Jar. Anda dan. Atas. Rafa. Wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin. Bawa jar. Jar. Mimma nazzalna ala abdi. Bawa jar. Na. Abdina. Jar, eh? Faktu bisuratin. Bawa jar. Jar. Mim mithli. Bawa jar. Ji. Mim mithlihi. Wada'u syuhada'akum. Syuhada'a. Nasab. Kum.
min dunillahi in kuntum sadiqina. Ha, nasab atau jar? Ha, sadiqina ada ya nun, ya nun sadiqina sama ada nasab atau jar. Ha, kita kena tengok video dia sama ada ya nun atau ya nun. Okay, kombinasi akhir dia tu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara. Nasab. Allati waqudu. Depan rafa. Rafa. Waquduhan nasu. Depan rafa. Wal hijaratu. Rafa. Uiddat lil kafirina. Nasab atau jar? Ha. Ya nun. Okey. Ha, itu kita kena perhati, ya. Kita perhati apa ni? Bunyi akhir ataupun kombinasi akhir. Ha? Pening lagi. Masih kabur lagi? Ha? Ya Arif. Okey. Alhamdulillah. Ya ya. Jar dan nasab tu. Aha. Dia tak boleh dia cuma jadi jar atau nasab. Dia tak boleh jadi jar dan nasab. Ah, tak boleh. Jar atau nasab. Dia akan jadi satu je nanti. Bila dalam nanti kita bila kita dah belajar banyak nanti kita akan tahu bahawa dia mesti jar atau nasab. Ha. Dia tak boleh, tak boleh. Sebab dia fungsi dia situ. Dia tak ada dua fungsi dalam ayat tu. Satu fungsi je. Okey je? Boleh? Nampak? Okey? Ah, itulah mana kita guna Al-Quran yang kita sentiasa baca ni. Jadi kita tunjuk bagi example tu kan. Alright, boleh? Ha? Boleh nak sambung lagi? Satu lagi dari status ni. Kita nak tahu sama ada dia ringan atau berat. Ringan. Ringan atau berat, eh? Selalunya ringan atau berat. Dia selalunya perkataan Arab ni dia apa ni, dia berat, ha? Berat sebab bunyi nun tu, bunyi nun. So dia berat tu bila ada tanwin. Berat tu bila ada tanwin, ha? Baitun, masjidun, baitin, masjidin dan sebagainya, itu dia berat. Okay. Ataupun kalau dia ada kombinasi, so sama ada tanwin ataupun kombinasi,
waw, nun atau ya nun. Okey. Ha, itu dia jadi dia jadi berat. Kalau ringan dia tidak ada nun. Kalau ringan dia satu je. Dan sini nun tak ada. Waw aja. Okey, itu ringan. Ha? Yang ni berat. Ini berat. Yang ada tanwin ni berat. Yang ni ringan. Tapi kalau yang ada alif lam, dia tidak berat dan tidak ringan. Katakan al-bay-tu. Dia tak ringan dan tak berat. Okey. Ini nanti insyaAllah kita akan jumpa ke depan nanti kan. Tapi ingat je bahawa kalau ada tanwin dan ada nun, dia berat. Dan kalau dia singular, apa ni, bukan singular, mana satu-satu baris saja, maka dia ringan. Dan nun ditiadakan, maka dia juga ringan. Bila kita akan jumpa nanti, insyaAllah ke depan nanti kita akan jumpa. Okey, itu saja, berat dan ringan kan? Dinamakan berat. Macam kata tadi kan, baiton kata kan. Ni beratlah. Dia punya, kita panggil dia berat. Sifat dia lah, sifat dia berat. Kalau baitu, dia ringan. Tapi al baitu, dia tak berat dan tak ringan. Sebab ada alif lam ni. Okay, kita akan guna nanti, insyaAllah kita akan tunjuk. Okay, baiton. Sama je lah, baiton, baitin, baitan, sama je. Sebab ada, ada ni. Sebab, berat lah. Kalau muslimuna, berat lah. Sebab ada, ada nun ni. Okay. Saya nak masuk satu lagi dia panggil ni. Dia ada empat kan jenis. Bagaimana kita nak beritahu sama ada berat atau ringan. Tapi ini topik ini yang satu ni dia berat sikit. So manggil masa kita ada 15 minit je lagi. Kita continue esok sebab benda ni berat. Lagi berat pada yang dia heavyweight. Dia heavyweight. Jangan tak datang esok eh. Mesti kena datang. Aku meringankan Ustaz. Ini paling ringan dah ni saya bagi ni. Kalau tidak lagi berat tu. Okey, kita continue surah Al-Baqarah ni. Kita tengok lagi example lagi supaya lebih mantap lagi. Kita continue ayat 25 Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati. Salihati. Jadi ati nasab atau jar. Dua.
sama ada. Sekarang ni saya tak ajar lagi ni. Ha, alif ta. Tengoklah situ, awal dah tengok sini. Tengok ayat Quran tu. Eh, bulut. Ya, awak tak boleh bayang tu. Ha? Dia dah apa? Tengok. Ha? Anna lahum jannatin. Jannatin, kombinasi akhir. Ha, atin. Jannati mana jamak pada syurga-syurga. Ha? Jar atau nasab? Ha, jar atau nasab? Ha? Saya tak ni cerita. Tajri min tahtiha al-anharu. Rafa. Ha? Awal ingat baris je. Jangan ingat baris. Dia ada benda lain yang kombinasi tu yang kena perhati juga. Ha? Yang tadi ha? Salihati ialah kombinasi akhir. Ha? Jannatin adalah kombinasi akhir. Kullama ruziqu minha min thamaratin. Jar. Rizqan. Nasab. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha. Nasab. Walahum fiha azwajun. Rafa. Mutaharatun. Rafa. Wahum fiha khaliduna. Ha? Wawnun. Wawnun. Rafa. Khaliduna. Ha? Ala jamak muzakkar salim kan? Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. Nasab. Ma ba'udatan. Nasab. Fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ رَفَعَ okay. مِنْ رَبِّهِمْ جَارٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا نَصَب يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Nasab atau jar? Eh? Fasiqina, nasab atau jar? أَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَى. Nasab. Allahi. Jar. Allahi. Jar. Min ba'di mithaqihi. Jar. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Jar. Ulaika humul khasiruna. Rafa'. Khasiruna rafa'. Okey. Waw nun di satu je. Ah, rafa. Ah. Ya nun dia sama ada dua. Ah, sama ada dua nanti kita pilih satu nanti. Kaifa takfuruna billahi? Wa kuntum amwatan. Nasab. Fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Nasab. Thumma istawa ila as-sama'i. Jar. Fasawwahunna sab'a samawatin.
samawatin nasab ataupun jar. Atin wahwa bikulli syai'in alimun rafa. Okey. InsyaAllah. Boleh ya? Ha? Better than yesterday ya? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bisawab. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi insyaAllah lepas kita buat ni kan, at least bila you baca Quran tu, dia akan jadi lain sikit. Lain lah mana tengok dulu nampak kosongnya. Sekarang ni at least you nampak, dulu you nampak macam satu je, padahal dia dua atau tiga. Dia punya perkataan tu dia rapat-rapat, dia melekat. Jadi inilah tujuan insyaAllah. Bukan nak suruh jadi ahli tafsir lagi. Sekurang-kurangnya bila baca Quran tu, kita ada ni sikit lah. Ada feeling lah sikit. Kau macam? Ya Arif? Ya Arif politik kan? Ya Allah.